hari ini Dua Dara mau berangkat menuju lapak Genggung Siluman lagi. Hari ini event Tabanas 17 juta.
Alhamdulillah, event lomba lapak genggong siluman pada hari ini diawali hari Sabtu kemarin tanggal 7 dan hari ini tanggal 8 September 2019 terlaksana sukses dan keluar juara sejati. Pada bulan ini warna kelabu mendominasi. Jadi warna kelabu juara 1, kelabu juara 2, kelabu juara 3, kelabu juara 4, kelabu juga benar-benar mendominasi. Keluar juara sejati, juara 1 Panser warna kelabu dari tim Sapti. Juara 2 Printil, yang lalu juga juara 2 ya. Juara 2 sekarang mendominasi lagi, juara 2 lagi. Dua kali berturut-turut dua event. Untuk juara 3 Pirlo dari tim Batet. Ini kelabu juga, Pak. Kelabu juga. Juara 4 BMS kelabu juga dari Orenting. Jadi juara 1 sampai dengan juara 4 mendominasi warna kelabu. Kesempatan ini panitia memberikan apresiasi, motivasi untuk para juara 10 besar 5 sampai 10 mendapatkan hadiah pembinaan berikut trofi. Piagam. Sukses sekali lagi, alhamdulillah. Persiapkan burung-burung masa depan, saudara-saudara, rekan-rekan, untuk event giringan yang akan datang tanggal 21 September sampai dengan 22 September, dengan total hadiah 21 juta. Buktikan burung Anda di lapak genggong siluman, total hadiah 21 juta. Tiket 90.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Ya, juara satu nih. Juaranya dari tim Safety dengan nama burung Panser ya, Bang ya. Nah, ini juaranya nih, kita tanya-tanya aja nih, gimana perasaan jadi juara nih? Juara satu nih. Dengan Om siapa nih? Sigit. Om Sigit nih, bosnya nih, siapa nih bosnya nih? Joy Sembiring. Iya. Ya, gimana tuh perasaannya jadi juara tuh? Alhamdulillah senang banget. Enggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. Nah, ini untuk perawatan sendiri nih, Om. Kalau untuk perawatan gimana sih? Hampir semua sama ya, karena kayak mereka-mereka tim-tim lain. Kita tiap pagi jemur. Mungkin ada jam khususnya nih buat teman-teman yang pengen tahu. Ya kalau tiap latihan sih emang ada jam-jam tertentu, cuman kita kan biasanya habis jam 12 lah, sekitar penjemuran atau ya. Apa? Kalau penjemuran tetap dari pagi lah ya. Nah, untuk mungkin pakai jamu-jamu stamina atau apa yang mungkin teman-teman juga mau tahu rahasianya apa gitu.
Kalau biasa apa tradisional aja kita gitu, racikan sendiri atau pakai racikan dari siapa? Racikan sendiri tetap ada. Cuman kan ada khusus lah yang mungkin untuk tim sendiri aja dulu ya. Ini mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain. Biar semangat semuanya. Oh iya. Ya. Apa nih? Motivasi ya, motivasinya deh. Untuk tim-tim yang lain yang belum, mungkin belum rezekinya aja ya Pak. Tetap semangat lah. Yang namanya rezeki kan ntar kalau udah waktunya jatuh, pasti saatnya juara, pasti juara. Yang penting burung buaya kalah sama dia nih. Yang penting yang namanya ngelawat burung, ikhlasin aja lah. Lawat dengan sepenuh hati. Percaya, yang namanya burung pasti akan balas. Amin. Oke, terima kasih. Itu pesan-pesan dari senior kita nih yang udah ngerasain jadi juara satu. Mungkin sebelumnya juga udah juara dan ini kesekian kali dia juara. Alhamdulillah kita udah bisa dengar pesan-pesan dari beliau juga, motivasi dari beliau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua darah. And go home.